Saudara, hari ini dua kali gempa besar mengguncang Majene, Sulawesi Barat. Seperti yang Anda lihat di gambar ini adalah saat detik-detik gempa mengguncang Majene pada hari ini. Gempa pertama, saudara, dirasakan warga pada 14 Januari kemarin yang membuat mereka langsung mengungsi ke hutan. Yang Anda saksikan ini adalah detik-detik saat warga di Majene, Sulawesi Barat mengungsi ke dataran tinggi. Mereka panik saat gempa pertama yang bermagnitudo 5,9 mengguncang Majene, Sulawesi Barat sekitar pukul 13:35 waktu Indonesia Barat. Warga juga sempat semakin panik karena gempa memicu longsor di sejumlah titik. Warga akhirnya memilih mengungsi di dataran tinggi dan BMKG Majene pun mencatat bahwa titik gempa terjadi di 4 km sebelah barat Laut Majene dengan kedalaman 10 km. Gempa ini tidak memicu tsunami sehingga masyarakat diharapkan tetap tenang dan jangan panik. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Musibah membuat manusia sedih, takut, cemas dan berharap. Saat musibah itu datang, tak ada yang dapat menolong kecuali Allah. Tak ada tempat berlindung kecuali kepada Allah. Musibah adalah cara Allah agar manusia sadar dan kembali kepada-Nya, berharap kepada-Nya, meminta kepada-Nya, berlindung kepada-Nya. Cukuplah Allah atas segala sesuatu. Kecuali kepada Allah.
musibah adalah cara Allah agar manusia sadar dan kembali kepada-Nya, berharap kepada-Nya, meminta kepada-Nya, berlindung kepada-Nya. Cukuplah Allah atas segala sesuatu. Air mata.